Oke. Mudah-mudahan belut lah, bukan Tuan Krep ya. Alhamdulillah disenggol juga. Belut ini. Pelintir sidik. Cerot. Nah, pemirsa, kita kembali ke spot sawah ya. Sawah etan rumah tetap. Nah, ini sudah 100% tanam padi semua ya, pemirsa ya. Sementara di bawah sini ada lubang, pemirsa. Nah, ini ada cangkang keong dan ini lubang nih, melompong. Oke, akan saya coba pancing. Oke, mari kita coba pancing ya, pemirsa ya. Dan ini anginnya lumayan kencang. Nah, umpannya tetap baby frog ya, saya langsung nangkap di sawah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lubangnya belut ya, bukan Tuan Krep. Langsung nyembur ya, lihat. Langsung nyembur, pemirsa. Belut ini berarti. Ayo, untung ini, wae. Airnya langsung nyembur. Berarti ini positif. Tuh, lihat, pemirsa. Lihat. Keton bok. Lihat. Mantap. Belut ya, berarti positif. Pelintir sidik. Cerot. Waduh. Babon. Babon. Babon sawah. Uhui, tenang gue. Aduh. Ini pemirsa, gado atas babon sawah. Alhamdulillah. Mantap sekali ya. Oke. Salam-salamnya tetap buat seluruh subscriber dan penonton setia Cak Selapak. Gimana kita bungkus? Uhui, babon sawah. Gado atas. Oke pemirsa ya. Di bawah sini ada lubang dengan puluhan cangkang keong yang berserakan ini. Waduh, ini lubang apa ya kira-kira? Apa mungkin lubang belut? Oke, kita coba ya. Mudah-mudahan lubangnya belut kan. Banyak banget cangkang keongnya, pemirsa. Salah satu ciri khas lubang belut di sini ya, seperti ini, pemirsa. Dan biasanya lubangnya menyamping. Ayo lu senggol dong sarapan. Disenggol pemirsa. Lihat. Oke. Mudah-mudahan belut lah, bukan Tuan Krep ya. Alhamdulillah disenggol juga. Belut ini. Pelintir sidik. Cerot. Waduh, kuat banget. Kok rabah? Banyak keongnya pemirsa. Babon ini positif ini. Dah, gue teleng gue, babon. Aduh, lumayan lah. Ini sudah layak disebut babon. Aduh. Mantap ya, lubang full cangkang keong. Oke, gimana? Mantap. Kita bungkus. Salam satu hobi. Uhui. Gado bawah untung. Oke pemirsa, di depan sana ada lubang ya, itu di dekat tanaman padi. Oke, kita coba saja ya, mudah-mudahan lubangnya belut. Waduh, ini anginnya kencang banget pemirsa ya, mohon maaf ya. Nah itu, nah naik turun ya, kentut kentut, lo naik airnya, ayo, senggol, senggol dong. Mana ini? Nah naik lagi, push. Oke belut ya.
Disantap, matep. Kelintir sidik, cerot. Ush. 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 Berat juga pemirsa. Ush. Oke. Ush, sampai retak tanahnya. Besar pemirsa. Waduh. Ini layak disebut babon apa belum ini? Besar ya. Ini jempol tangan lebih, hampir jempol kaki. Oke, mantap. Aduh, gimana ya kita bungkus? Salam satu hobi. Wuhui, mantap. Oke pemirsa, di bawah sana ada lubang siantik ya, lubang bawah air. Oke, akan saya coba lah ya. Nah, ini umpannya baby frog. Tuh ya, lihat lubangnya cantik banget di pinggir tanaman padi. Kira-kira lubang apa ya? Lihat airnya nyembur ya. Ada pergerakan pemirsa, tapi pelan. Tuh, airnya nyembur. Bush, ayo, senggol dong. Mana ini? Senggol dong. Bus, santap. Iya. Oke, santap pemirsa. Cerot. Oke. Babon. Babon apa ya? Wah, lumayan jempol tangan lebih. Wah, layak disebut babon ini. Oke, ini belutnya pemirsa ya. Mantap. Gimana? Jempol tangan lebih ini. Kita bungkus ya. Salam satu hobi. Wuhui. Nah, pemirsa, itu ada lubang ya di tengah sawah itu. Sebesar jari telunjuk itu. Oke, akan saya coba ya. Kira-kira lubang apa nih? Lubangnya tumini apa kipli nih? Ayo, nih tumini, pli kipli. Mana ini? Tuh. Bus, disantap ya. Oke. Cerot. Kena. Lili, lo belut. Waduh, kecil banget ya. Nah, itu. Itu sebesar jari kelingking, kurang besar sidik. Oke lah, sebesar itu banyak pemirsa di sini ya, cuma jarang saya ambil. Biasanya saya ambil yang sejempol tangan atau sejari telunjuk up. Oke lah, kita lanjut perburuan ya. Oke pemirsa, ada lubang lagi ya, itu ya di bawah, tapi ukurannya agak mini yang ini. Oke, saya cobalah. Barangkali lubang menipu, tadi saya dulep sebesar jari telunjuk. Bus, loh, apa ini? Oh, disantap. Belut atau kepiting ini? Ter, dulu, belut pemirsa. Oke, belut lumayan tadi. Sebesar jari telunjuk kelihatannya. Walah. Oke, saya jajal maning ya. Kayak metu kayak. Kayak metu bocah. Anaknya keluar. Ayo. Main santap saja ini. Ayo mana? Senggol dong. Senggol di luar maksudnya. Ush. Cerot. Kayak kena. Jio toh. Nah, sebesar jari telunjuk pemirsa. Wah. Oke. Nah ini ya, samalah. Kita bungkus ya. Salam satu hobi. Wuhui.
pemirsa, hari semakin siang ya ini ya. Dan alhamdulillah bisa strike berapa ya tadi? 5 ekor ya. 5 ekor dan 1 ekor lepas lah. Bukan lepas, memang dilepaskan karena terlalu kecil. Oke. Saya cukupkan dulu petualangan mancing Belut Cakus Ngapak di spot sawah ini, sawah Yatanumah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam satu hobi. Wuhui.